Oke, halo semuanya, assalamualaikum. Selamat datang dan kita berjumpa lagi di Gen Millennial Channel. Can you dig it? Nah, jadi kali ini saya akan ngegacha si Yoimiya dan Sayu. Ya, karena kebetulan hari ini tadi sore jam-jam 5 itu banner Ayaka telah tergantikan ke bannernya Yoimiya dan juga Sayu ya, karakter barunya. Nah, tapi sebelum gacha ya, kita langsung aja kita tes dulu. Test drive. Karakter barunya. Oke, jadi sudah masuk di test drive-nya bersama Sayu. Oke, kita lihat dulu statnya. Di sini crit rate 26, crit damage 91, energy recharge 90, 190, kemudian anemo damage bonusnya 15%. Tidak terlalu tinggi juga sih, sama climber-nya masih standar. Ya pakai bonus crit buat untuk test drive sini. Full Fury Descent, kemudian konstelasi 0, talentanya triple 8 dan juga teman-teman. Oke, kita langsung aja. Nah, kita yang paling unik nih ya, si Sayu ini lindingannya gitu. Kita coba ya untuk tekan S tanpa di hold. Oke, seperti itu doang. Dan dia ada energi partikel 2, ada energi partikelnya 2. Terus yang di hold ya. Oke gitu. Jadi nge-holdnya itu sekali doang terus kita lepas. E-nya kita lepas. Jadi dia kayak ngelindung sendiri. Tapi ini lumayan lama sih. Oke, dapat 6 partikel. 6 partikel terus kita coba untuk burst. Oke, jadi burstnya ya, kalau XP-nya si Sayu ini di atas 50% atau setengahnya atau berapa gitu, dia akan nyerang musuh. Tapi jika XP-nya Sayu di bawah dari persentase tersebut, dia akan nge-heal. Jadi ada dua fungsi gitu burstnya. Dan ini enak banget sih karena dia anemo, dia bisa main elemental mastery atau main elemental reaction. Oke, sini sinyalnya ya Al. Maklum. Kita coba lagi. Otonashiku shiyagare. Kono shunkan omae wa eien o te ni suru. Goba! Kiyo! Mantap. Ah, kita lanjut ke Yoimiya langsung. Oke, kita sudah masuk di realnya Yoimiya. Kita lihat statnya dulu. Di sini 40% crit rate, 200 crit damage. Oke, tinggi. Energy recharge 135, pyro damage-nya 46. Terus konstelasi 0 artefaknya. Oh, full set Shimenawa, terus thundering pulse ya untuk senjatanya, dan triple 8 untuk pelannya. Kita langsung aja. Kurang lebih sama dengan yang di story-nya sih, tapi kita lihat aja. Dikatanya ada kalau pas karakternya keluar itu ada yang dibuff atau ya, untuk akhirnya untuk finalnya gitu, apakah Mioyo akan dibuff atau tidak gitu. Udah terus bisa. Katanya sih ada di bug, tapi kurang tahu juga sih, aku nggak terlalu lihat lagi untuk infonya. Di sini dia main normal attack. Ntar aku lihat dulu talenta pasifnya. Oke, akan menaikkan 10% seluruh mata berarti. Oke, jika kita menggunakan
Burstnya itu akan naikin 10% semua anggota party dan peningkatan pada jumlah lapisan Trickle Maker. Geng, kalau yang atas ini durasi saat normal attack Yoimiya mengenai musuh Yoimiya akan menambah 2% pada damage bonus. Oke, setiap tembakan ini akan naik gitu ya. Kita burst. Ini sih memang bertambah. Damage-nya sih dia burst-nya Yoimiya lebih ke nambahin buff ya untuk karakter di party. Jadi seperti itu. Ya kita langsung aja ke gacha. Nah, jadi untuk gacha kali ini ya saya pengen sih dapat si Sayu. Kalau dapat bintang 5 sih alhamdulillah, entah apapun itu. Nah, di sini saya pakai Ganyu makan apa ya? Gak usah makan deh ya. Gak usah makan. Duduk di patung Barbatos. Seperti ini. Oh ya, ini akun kedua. Jadi akun yang pertama itu saya tidak akan gacakan banner Yoimiya karena takut sih aku ngumpulin primo gemnya buat si Baal di update kedepannya. Nah, di sini saya sudah ngumpulin 5000 primo gem untuk banner ini, banner Yoimiya di akun kedua ini, dan masih ada di toko ini untuk penukaran Stardust ini. Oke. Saya sih pengen cuman Sayu, tapi kalau dapat bintang 5 apapun itu sih aku terima, karena ya entah Yoimiya atau yang lain, karena di akunku yang kedua ini sebelumnya dapat si Ganyu terakhir kali aku gacha di banner event, jadinya untuk sekarang ini red off. Jadi aku nggak tahu sih bakalan dapat Yoimiya atau tidak, tapi untuk jujur sih untuk karakter Yoimiya aku berharap tidak dapat sih, mungkin dapat yang lain asalkan jangan zombie loli sama Mona, asalkan jangan itulah. Jangan lah ya, jangan yang itu ya, jangan dua itu sama si Jin lah, jangan lah. Karakter yang belum pernah aku dapetin aja deh. Si Keking gitu kan. Nah, tapi ya udahlah, aku nggak tahu apa nanti ya, apapun itu kita terima saja. Kita langsung tukerin semua interweight fate-nya 34. Aduh, cepet banget tapi sih ampun. Oke. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Kita single pull aja ya. Single pull sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Sini untuk riwayatnya sudah hilang sih untuk riwayat historinya yang si Ganyu, karena ini gamenya sebelumnya ya. Jarang juga buat buka akun ini dan hasil semuanya ke reset ya. Jadi untuk di sini sih patch 8 gitu berarti udah dekat dengan PT banget sih, apalagi sebelumnya aku juga sudah pernah gacha juga. Bismillah aja deh. Kayaknya sih bakalan ada dapat sih bintang 5. Kayaknya nyampe sih. Oh ya, BTW aku nggak pakai facecam ya, pakai open cam di sini karena ini aku ngerekordnya tengah malam gini dan kameranya menggunakan kamera laptop bawaan yang tidak pakai webcam eksternal. Ya tau lah gimana hasilnya tuh, buruk banget kalau nggak pakai cahaya yang cukup gitu kan. Low light itu bakalan gerakan tubuh kita, itu gerakan kita, kamera itu bakalan jelek. Oke, dah 3, ini yang keempat. 5. Enam. Bentar, 34. 3. Ya.
Oh, ini yang ke 9, ini yang ke 9. Kok tidak salah sih? Oke, ungu. Ah, oh bukan ungu ya? Masa aku 10 kali ya? Aduh. Ya udah lah. Ya udahlah ya. Kepecah kali ya. Aduh, ya ampun. Dapat gak ya sisanya? 10, 10 aja ya, 10. Sebentar lagi. Oke, kuning. Waduh, gak boleh ya. Boleh. Gak boleh, gak boleh. Astaga. Oke, singgah. Kenapa sih sinnya? Emang gak sayur aja. Gak lihat. Oke, masih bintang 3 kayaknya. Dari suaranya masih bintang 3. Oke. Oke, ini bintang 5. Astaga. Why? Perasaanku emang tadi sudah gak enak dan ternyata dapat jin. Astagfirullah. Oke deh. Ya udahlah ya. Dapat jin, alhamdulillah. Animo berbentuk. Iya sih, dia healer animo, tapi bukan Sayu. Tolonglah, Sayu. Bener deh, aku nggak, udah nggak mood banget aku. Kita puterin puterin dulu. Aduh, oke, kita single pull lagi. Sudah 30. Aduh kan lupa kan, udah nih. Gue juga lagi mau juga ngitungnya dah. Gak tau lagi. Lihat, please lah Sayu, please keluar, tunjukkan tanukimu. Saya butuh loli ijo, loli ijo, loli ijo keluar. Ya. Oke, kita kerja di sini. Parah sih. Parah sih. Oke, lanjut lanjut. Bukan ganyu, jangan ganyu deh. Mama bedo deh. Oke, gas. Aduh, udah dapet jin, gak dapet Sayu kan. Aduh, lemes banget. Oke, please Sayu. Why? Why? Astagfirullah. ID juga, aduh, sistemnya nggak senang. Tapi style lagi dong. Suram banget. Tinggal 2 kali.
apakah dapat atau tidak. Tidak dapat. Saya nggak dapat sama sekali. Yap, mungkin itu aja untuk video kali ini. Aduh, suram banget ya. Oke, di sini saya dapat dua karakter baru. Yaitu si Jen dan si Mian. Alamak. Oke, sejujurnya si Jen sudah pernah dapetin di akun satunya. Benar sih, animo ngeheal. Cuman ini tidak loli ini. Ini bukan yang loli. Astagfirullah. Sama dapat si Xin Yan. Entah mau ngumpulin atau enggak ya. Xin Yan saya dapat sampai 2 kan. Oh, cuma dapat 2 ya, sampainya konstelasi 1 doang. Ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Ini gacha yang paling tersuram yang pernah saya alamin. Ya, mungkin itu aja. Silahkan subscribe channel Genmania, like video ini jika Anda suka, dislike aja jika tidak suka. Kita bertemu di video berikutnya. Bye.